Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika. Asik mencoba anak-anak? Kebalikan dari bilangan asli. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5, ada di halaman 2642. Ini materi bab 1, operasi hitung pecahan. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Baik, Ibu menjelaskan kebalikan bilangan asli. Anggota bilangan asli adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1, anak-anak. Bilangan asli dapat diubah menjadi pecahan dengan bentuk yang paling sederhana adalah pembilang bilangan itu sendiri dengan penyebut 1. Contoh, bilangan 2 apabila diubah menjadi bentuk pecahan adalah 2/1. Kebalikan dari 2 atau 2/1 adalah 1/2. Di sini pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Pembilangnya 1, anak-anak. Materi asik mencoba. Carilah kebalikan dari bilangan-bilangan berikut. Ini ada soal nomor 1 sampai dengan 10. Ibu akan membahas mulai dari soal nomor 1. Anak-anak harus berusaha memahami materinya sehingga bisa mengerjakan secara mandiri. Baik, Ibu bahas penyelesaiannya dari soal nomor 1, 6. Kebalikan dari bilangan 6 atau 6/1 adalah 1 menjadi pembilangan anak-anak, kebalikannya 1/6 menjadi penyebut di sini, 1/6. Soal nomor 2, 5. Kebalikan dari 5 atau 5/1 adalah 1/5. Selanjutnya, soal nomor 3, 8. Kebalikan dari 8 atau 8/1 adalah 1/8. Soal nomor 4, 10. Kebalikan dari 10 atau 10/1 adalah 1/10. Soal nomor 5, 12. Kebalikan dari 12 atau 12/1 adalah 1/12. Lanjut soal nomor 6, 15. Kebalikan dari 15 atau 15/1 adalah 1/15. Soal nomor 7, anak-anak, 18. Kebalikan dari 18 atau 18/1 adalah 1/18. Soal nomor 8, 36. Kebalikan dari 36 atau 36/1 adalah 1/36. Soal nomor 9, 42. Kebalikan dari 42 atau 42/1 adalah 1/42. Lanjut soal nomor 10, 60. Kebalikan dari 60 atau 60/1 adalah 1/60. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.